sejarah dan salam satu Malaysia. Malaysia menang tadi. Bersama saya dan Oliana bagi membuat laporan tentang cuaca angkasa. Cuaca angkasa bermaksud aktiviti pada permukaan matahari dan angin suria, iaitu aliran proton dan elektron yang mempengaruhi keadaan pada lapisan magnetosfera, atmosfera dan teknologi di permukaan bumi serta yang mampu memberi kesan kepada manusia. Cuaca angkasa berasal dari matahari. Sekurang-kurangnya terdapat 4 fenomena yang dihasilkan oleh matahari yang menjadi perkara utama, iaitu memahami proses cuaca angkasa. 4 fenomena tersebut adalah cetusan korona, nyalaan solar, lohong korona dan permanen jirim. Cetusan jirim korona terdiri daripada jirim yang dicetuskan keluar dari korona, iaitu lapisan paling luar matahari. Nyalaan suria pula adalah letusan tenaga yang kuat berasal dari lapisan kromosfera matahari, iaitu lapisan nipis di antara korona dan fotosfera. Lohong korona yang hanya nampak di dalam spektrum sinar X adalah sebenarnya lorong di dalam korona. Nampak di dalam spektrum sinar X adalah sebenarnya lohong di dalam korona. Permanen pula terjadi daripada aman jirim matahari yang wujud di atas permukaan matahari. Ada beberapa kesan daripada cuaca angkasa. Antaranya ialah gangguan satelit, gangguan komunikasi, gangguan sistem navigasi, gangguan kuasa elektrik dan gangguan rangkaian paip. Oleh kerana matahari adalah punca utama daripada cuaca angkasa, seharusnya kajian interaksi di antara fenomena pada matahari dan kesannya patut lebih difahami dengan lebih baik, diteliti dan meluas. Sekian.